Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Frankie Production di kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah. Pagi ini saya ada di kawasan Kebun Kelapa Sawit PTPN 13 Plasma 3 Desa Pantelinu, tepatnya tahun tanam 2010 ya. Kali ini saya akan mengawasi anggota saya yang sedang melakukan tugasnya untuk membersihkan gulma yang ada di seputaran kebun kelapa sawit. Oke sahabat, langsung kita sama-sama lihat di kesempatan pagi hari ini. Oke sahabatku, ini sudah ada di kawasan kebun sawit plasma Desa Pantelinu tahun tanam 2012 ya. Ini ada anggota kita yang pagi hari ini sudah siap dengan senjata tajamnya, yaitu parang panjang ya. Yang mana parang ini digunakan untuk menebas jenis gulma yang lumayan keras. Oke sahabat, kita bincang-bincang dulu dengan saudara kita. Halo mas, apa kabar mas? Alhamdulillah sehat. Iya, dari mana mas? Dari Bajuin. Dari Bajuin. Bajuin itu kecamatannya apa mas? Kecamatan Bajuin ya? Oh, desanya Desa Bajuin, kecamatan Bajuin ya? Ya, Jalan Wisata Air Terjun. Oh, Jalan Wisata Air Terjun. Jadi pagi hari ini kegiatannya apa nih mas? Tebas-tebas ya? Ya. Tebas-tebas. Datang jam berapa tadi mas? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Wah, semangat betul mas ya? Iya. Kenapa mas yang motivasi untuk bisa semangat nih mas? Kalau siang kan panas, kalau pagi masih tenaganya fit. Oke, sekarang tunjukkan mas, gimana semangatnya mas, gayanya mas? Wah, luar biasa. Oke, semangat mas ya. Oke. Oke, lanjut mas. Oke. Iya. Ini dia Mas Nur ya, dari Desa Bajuin. Nah, beliau semangat sekali untuk menebas, karena juga di sisi lain beliau ada tanggungan ya, anak istri di rumah dan juga mungkin keperluan-keperluan yang lainnya, sehingga itulah salah satu yang membuat beliau menjadi semangat untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di sini gulmanya lumayan tinggi ya, karena udah lama tidak dibersihkan. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Only one.
the hero.